Can't see you, bro. Shakalos, let's go get our shirt and then we go. Hello guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak menyambut antusias ide mengenai Australia ikut bersaing di Piala AFF. Semoga jelang pertandingan Australia vs Indonesia di Piala Asia, Shin mendapat pertanyaan soal keikutsertaan skuad Socceroos di Piala AFF level senior. Australia sudah bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia sekaligus meninggalkan Konfederasi Sepak Bola Oseania sejak 2006. Berselang 7 tahun kemudian, Australia menjadi anggota Federasi Sepak Bola ASEAN. Sudah 10 tahun lebih gabung, namun skuad Socceroos belum pernah tampil di Piala AFF yang menjadi lambang supremasi sepak bola Asia Tenggara. Australia hanya mengirim wakil di ajang Piala AFF kelompok umur 16 atau 19. Selama menangani Timnas Indonesia di level senior maupun kelompok umur, Shin sudah sempat bertemu dengan Australia yakni di ajang kualifikasi Piala Asia 2022. Ketika itu Timnas Indonesia kalah 2-3 dan 0-1. Shin sebetulnya tak asing dengan sepak bola Australia karena pernah berseragam Queensland Roar dan sempat menjadi asisten pelatih di klub yang kini bernama Brisbane Roar tersebut.